Angkatan bersenjata Rusia merilis rekaman memperlihatkan aksi tanknya saat menembaki parit pertahanan infanteri Ukraina di Belogorovka. Rekamannya beredar di Telegram pada Jumat 25 Agustus 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tank Rusia versus infanteri Ukraina bertempur di sekitar parit. Drone merekam ledakan demi ledakan yang terjadi di dalam parit Ukraina akibat tembakan peluru tank Rusia. Infanteri Ukraina turut menderita kerugian, pasukan di dalamnya luka-luka. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Diketahui konflik Rusia-Ukraina telah menyebabkan puluhan ribu orang tewas, jutaan orang kehilangan tempat tinggal, dan menimbulkan gejolak ekonomi di seluruh dunia dalam 18 bulan sejak diluncurkan pada 24 Februari 2022. Hingga kini, perang masih berlanjut dan belum menunjukkan tanda-tanda segera berakhir.